Main-main juga. Mari dengar. Dan kita main-main ramai-ramai. Yeay, main. Okey. Malam mari dengar ramai-ramai. Baru jadi orang. Betul tak? Ini jadi beruk sama. Bila kita nak jadi orang. Mari dengar insyaAllah akan jadi orang. Tak mari dengar jadi beruk. Tak tahu ke hala. Tanya beruk bak hukum, tak tahu ke hala. Tanya beruk bak arak, nyiling pada. Tanya anak beranak kita, tak tahu juga. Nah, mau nak galak, tak ada ha. Islam tak larang. Islam mengharuskan kita bermain. Main, Islam tahu dah. Hiburan ini disukai oleh manusia. Dalih dalam syurga ada hiburan. Tu nak? Nah, dalam syurga ada hiburan, ada nyanyi, ada main, ada motosikal, ada basikal, ada buang musim, ada gosok. Dalam syurga. Ada makan, ada minum, ada kumpul ramai-ramai sembang dalam syurga je. Bukan kata atas dunia je. Kita suka kumpul ramai-ramai sayang-sayang kita tu sembang. Dalam syurga je kau. Jumpa kawan kita, "Mak, assalamualaikum." Waalaikumsalam. Oh, lama tak jumpa. Peluh, tiung, mumpul semua. Ada air, minum air. Dalam syurga. Ada. Bila sama-sama Muslim, dia kenal atas dunia. Bila berjumpa dalam syurga, dia akan bertemu dan memberi salam dan masing-masing melepaskan rindu. Olamu gitu tak jumpa. Olamu, aku mati awal, aku mati lewat sikai. Gini-gini cerita. Sembang panjang-panjang sembang imbah balik memori di dunia dulu. Ingat tak begini-begini-begini orang sembang sok dalam syurga. Tengah-tengah sembang bidadari wak mari air. Orang ni pula nyanyi pirai, orang ni pula ada muzik pula. Oh suka kan. Tu lah. Dia panggil fitrah manusia suka kepada hiburan. Tapi bukan hiburan semata-mata sehingga lupa untuk beramal soleh. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa? Manusia, mengingat aku buat mung ni, aku cipta mung ni semata-mata untuk bermain-main. Nah, ke mana? Allah tanya dalam Quran. Jawabnya dah, Allah cipta kita ada tujuan dan matlamat. Ada pun bermain, dia panggil selip-selip gitu saja untuk melepaskan penat dan lelah melakukan ibadah. Bukan suruh ibadah sama. Mari lah surah. Lepas tu sampai masa balik ya. Bukan suruh bawa ngetotototot, ngekelambu-kelambu, ngobak banyak mok di sini. Dapat masa balik. Esok mari pula panjang mau. Betul tak? Kan suruh nak hidup gitu. Ni dok main hok mau. Orang buat kuliah dah hari. Mari ya. Orang buat kuliah mari. Okey ya. Orang buat main bola, okey main. Orang buat apa benda ni? Pertandingan masuk. Okey ya. Ni baru hidup beragama. Ni hidup cari makan apa mau. Hidup cari makan saja semata-mata baru sama seri dengan apek tu. Baru sama seri dengan hak sembah tok bekong tu. Baru sama seri dengan keling tu. Tu nak. Kalau hidup hanya cari makan only. Tapi biarlah hidup ada ibadah membezakan kita dengan kafir ahli neraka. Bawa cari makan lembu cari makan. Bawa cari biti. Kafir cari biti. Parok ada kita cari. Tapi biarlah kafir tak mari surat, kita mari surat.